jembatan Pandan Simo barat anu dong barat sungai dong Korban loh. Oh, sebelahnya cor. Satunya ngebor. Oh, itu yang ngebor ya. Oh, itu yang ngebor. Korbannya. Ngebor sebelahnya ngecor, yang sebelah timur ngecor, yang merah ngebor.
molenya datang lagi dong. Nyor lagi. Pandan Simo, Barat Sungai Progo. Cor toh, cor borpel. Itu sudah menengah sungai. Yang sini itu yang kelihatan ini pulau kecil milik warga. Ini ada suket-suketnya itu. Di sana itu sudah urukan tanah ke sungai itu, yang pas ada begonya, ada alat cornya, ada yang ada truk molen di situ. Nah, itu dekat itu kan sudah ada cor-coran itu yang sudah jadi ya cok. Pagi di sini aja ya coy. Setting sini lagi. Itu korpelnya bawa besi beton itu. Mau diangkat di mana itu? Oh, besi beton mau dibawa ke mana itu?
masang besi beton. Biasanya pakai tower crane ya. Tapi itu kok pakai anu, tower crane-nya dipakai untuk ngecor. Besi betonnya dipasang di yang tadi di bor. Oh, 12 meter panjangnya. Meter masuk. Belum blus, belum masuk blus. Kurang maju dikit. Anginnya gede yo, anginnya besar. Kalau nggak dipegang HP ini bergerak. Goyang inul, goyang-goyang. Aduh, anginnya besar yo. Thank you.
Dah ya. See you tomorrow. Mas Yuri, assalamualaikum.